Hantu biasanya nih. Kita harus pindah deh. Pindah kayaknya. Ada apa sih? Itu mbak, katanya penghuni sini tuh ada orang yang ketangkap polisi karena masalah kriminal. Masa sih? Benar. Ini kita juga mau laporin dia ke manajemen karena dibikin gak nyaman mbak di sini. Emang itu di tower mana? Dari tower B mbak, tapi belum tahu unit mana. Loh, itu kan tower gue. Duh, ada penjahat lagi di tower gue. Makasih ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Kemana sih Dita? Kok nggak ada di rumah lo dia? Apa jangan-jangan sama Saka ya? Nggak mungkin. Sama siapa dong dia? Aktif lagi nomornya. Aduh, kemana ya Dita ya? Coki, ya coba hubungin Coki. Gak aktif lagi. Ada apa ya mereka berdua ya? Mama. Iya. Ngapain pagi-pagi kesini? Kangen sama mama. Kan bisa telepon. Ngapain datang sini? GR banget, Ma. Ma, papa kesini cari Gavin. Gavin emang kemarin tuh kesini, tapi udah pulang kok. Semalam itu nggak pulang ke rumah, Ma. Kalau nggak ada di sini, dia kemana ya? Ya nggak tahu. Coba papa telepon, papa tanya. Di mana Gavin? Gitu. Udah ditelepon, Ma. Nggak diangkat. Ya coba lagi, mungkin masih pagi, masih tidur, ya kan? Iya deh, coba-coba deh telepon deh. Lah? Dia punya Gavin? Kok HP-nya di sini, Mah? Tapi Mama nggak lihat orangnya. Coba Mama cek deh. Mama cek di sana, Papa di taman belakang ya. Halo Sal, gimana? Enggak, gue cuma mau ngasih tahu aja kalau Coki udah berhasil ditangkap polisi. Karena semalam dia berusaha ngambil uang yang ada di Yuna, Justin. Setelah banyaknya kejadian karena uang itu, gue jadi takut gue sama Yuna diincar lagi. Karena gue sempat diserang, Justin. Untungnya Dante langsung datang. Oke, Sal. Sekarang gue butuh lo tenang. Seenggaknya Coki udah ketangkep jadi gak bakal ada yang nyerang lo lagi. Tapi gue masih gak bisa tenang soal Dita sama Dion sih, Justin. Karena gue yakin dia gak akan diem aja. Gini, kalau uang yang ada di Yuna itu lo pegang dulu bisa gak ya?
karena Yuna juga gak mau pegang uang itu. Gue juga takut sih dia kenapa-kenapa. Oke, Sel, daripada makin banyak masalah, gue bakal urus uangnya. Tapi gue harus bilang dulu sama Yuna kalau gue bakal kirim uangnya ke lo. Oke? Bebas, bebas, bebas. Gimana? Gimana baiknya lo aja. Yang penting uang itu lo pegang dulu, Justin. Ya udah. Oke ya. Oke. Thank you ya, Justin. Gak ada. Gak ada juga, Ma. Cari kemana dong? Ya udah, coba Mama tanya Riri di kamar ya. Iya, oke, oke. Ya Pak, Bapak memanggil saya. Lihat gue lu. Lu bener, semalam Bu Dita ada di sini. Semalam dia gak pulang lo. Gak mungkin kan gak dari kantor. Beneran Pak, saya sudah cek rolling. Gak ada Bu Ditanya Pak. Tapi semalam saya mendengar suaranya Pak di dalam toilet Pak. Saya kira hantu, makanya saya langsung kabur Pak. Tapi sebelum saya kabur itu Pak, saya kunci dulu Pak toiletnya Pak. Apa jangan-jangan itu suara Bu Dita ya Pak? Siapa lagi kalau bukan Bu Dita? Hah? Kalau benar itu Bu Dita, gua habisin. Saya mohon maaf Pak, saya nggak tahu Pak kalau di dalam toilet itu ada Bu Ditanya Pak. Soalnya Bu Dita semalam sudah pamit pulang Pak saya Pak. Lu jangan banyak alasan. Sekarang lu tunjukin di mana toiletnya, oke? Okay? Bawa kan kuncinya. Bawa Pak. Ada, Pak. Oh, tunjukin gua sekarang. Ayo Pak, mari Pak. Bu. Saka. Saka jalan ya. Kamu gak istirahat dulu? Saka ada meeting penting banget Bu. Tendernya juga besar, jadi Saka harus datang. Saka, kamu tuh istirahat aja dulu. Kamu pasti capek kan, kamu semalam habis ngurus penangkapannya Coki. Iya. Cuma gimana ya Bu, kayaknya nggak mungkin juga istirahat. Ini Saka harus sempetin ke Jamaes dulu ngecek keadaan teman-teman di sana. Saka takut Bu, Dita dan Dion tuh mau bikin ulah apa lagi sekarang setelah si Coki ini masuk penjara. Coki masuk penjara, Mas. Gavin mana, Mas? Mereka serasi, ya, Pak, sebenarnya. Iya sih, Mas Rasi. Cuma Gavin aja bodoh. Dia malah ninggalin Riri. Aduh, itu anak. Udah, ayo, ayo. Iya, ayo. Ayo, ayo. Rin? Coki ditangkap. Iya, iya. Coki... gini sih, jadi ceritanya Yuna itu mau diserang sama Coki. Coki mau ambil duit yang ada di rekening Yuna yang dari mamanya Selin, 100 miliar itu. Tapi ya, untungnya ada si Dante sama Selin. Enggak, sebentar. Ini pasti alasan kamu kenapa kemarin kamu nelpon aku kan tiba-tiba kan? Kamu mau ngomong ini sebenarnya kan? Bukan mau ngomong selamat tidur kan ke aku? Kenapa Mas? Kenapa nggak ngomong aja ke aku Mas? Aku ngomong ke kamu lah. Ya kan Yuna sahabat aku Mas. Iya tapi nggak enak Rin, aku. Terus Yuna sekarang gimana? Yuna baik-baik aja kok. Benar ya? Iya kemarin juga kita udah rame-rame antar Coki ke kantor polisi. Oke, syukurlah kalau gitu. Kamu tuh sebenarnya datang ke sini ada keperluan apa ya Ariana? Ibu maaf maaf banget saya dari tadi nggak nyapa ibu. Saya udah keburu. Kaget dengar Coki ditangkap terus Yuna juga kenapa-napa. Ini saya mau bawain makanan sebenarnya buat Bu Wiryo. Sebagai rasa terima kasih saya karena kemarin udah dibeliin baju terus
udah dikasih wejangan-wejangan sama Bu Wiryo juga. Yaudah kalau gitu kita makan bareng aja. Gimana Saka? Dia udah datang bawa makanan. Kita makan aja sebentar. Boleh. Silakan. Ayo. Kayaknya udah siang banget ya. Jam berapa sih ini? Kok aku baru bangun? Siapa kamu? Siapa? Gavin. Gavin. Iya, Mas. Maaf. Aku kaget aja. Iya, sorry. Aku pikir ada maling tadi. Maaf. Aku tiduran. Astaga. Kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa. Maaf ya, aku bikin kamu kaget. Yaudah Mas, gak apa-apa. Aku mau mandi sama bikinin kamu sarapan aja deh. Oh iya. Thanks ya. Kira semalam ada suara hantu, makanya saya langsung kunci buru-buru, Bu. Hantu? Kamu mikir ya, hantu juga pasti bisa ngelakuin segala cara buat nangkut-nangkutin kamu walaupun pintu itu dikunci. Kamu mikir loh, hantu tuh bisa terbang, bisa melayang, bisa nembus. Ya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak tahu kalau Ibu ada di dalam. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya, sekarang juga kamu saya pecat. Saya mohon, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Enggak, saya nggak peduli. Pokoknya mulai sekarang, mulai hari ini, saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi di sini. Ngerti kamu? Ayo, baby. Kita pergi. Masih ada meeting sama klien. Ini nunggu apa lagi sih? Cepetan. Jadi gimana sih, Mas? Kok bisa sampai kayak gitu semalam? Ya, jadi Bona sama Tommy itu ngubungin aku. Dan mereka bilang katanya Yuna itu gak bisa dihubungin. Nggak, abis itu. Rin, bentar ya. Ini klien aku nelfon. Maaf ya, Bu. Klien.